sih yang kamu lakukan dalam setiap pertemuan? Aku harus kenal dulu siapa lawan main aku, terus udah gitu kalau udah kayak gitu mendalami, terus baca naskahnya. Jadi kita kalau ada kesulitan apapun adegan, jadi bisa konsultasi sama lawan main. Butuh chemistry juga gak sih sama kamu? Lebih banget sih. Kalau kita ngebangun chemistry kayak gimana tuh, Pak? Karena udah sekarang sih menurut aku nggak terlalu susah, karena udah kenal kan, udah kenal lama, jadi udah tahu siapa dia. Jadi chemistry-nya paling kalau ada adegan yang kayak gimana, kita konsultasi aja. Karena takut itu atau gimana? Ya sekarang agak dikurangin sih. Ya, berarti kamu sempat bilang sama pihak manajemen juga untuk hal-hal seperti itu? Aku tuh apapun cerita sama manajer aku, kalau ada yang apa, sampai manajer aku aja karena banyak banget hujatan di feed, sampai dia sendiri yang balesin, kalau kan malas kan, udah dia coba tutup mata. Tapi kamu hubungan kamu dengan Leti gimana? Pernah ketemu ya? Sering-sering, kemarin juga belum lama dia kesini. Terus sampai yang kemarin, sampai ada yang parah banget ngehujat aku, dia telepon, saya sorry, kayak gitu-gitu. Aku baik-baik aja sih sama dia, kayak ketemu, ngebahas apa. Kemarin juga dia bawa makanan banyak banget. Sempet stres atau nangis gitu gak sih dapat hujatan-hujatan? Nangis sih enggak ya, karena kan di sini aku coba fokus buat kerja. Tapi kalau stres kepikiran, aduh gimana, aduh gimana, itu ada sih kepikiran kayak gitu. Kalau di luar lockshot gitu, suka biasa jalan bareng mungkin sama siapa? Sama Lesti Bilar mungkin? Belum, karena kan kita di sini juga baru, terus nggak ada waktu buat jalan. Cuman kalau janjian kayak gitu ada sih, cuman belum tahu kapan.